rumah itu adalah hak asasi manusia. Ya. Okay? Dan kita harus dalam prinsip pemerintahan itu memikirkan pajak itu menentukan who gets what, when, where, how much. Itu adalah pajak. Menentukan sekali. Nah, kalau kita membiarkan ini terus, nanti Jakarta 2-3 dekade lagi akan kosong dari warga tengah bawah. Tapi tidak sekarang, itu ibadah. Nah, sekarang saya kerja untuk menghentikan itu. Dengan cara dinolkan pajak untuk yang 2 miliar ke bawah. Sebetulnya, tapi kemarin tidak bisa kita kerjakan. Sebetulnya idenya itu ini dilaksanakan tahun 2020. Tahun 2021 kita akan membebaskan semua rumah. Supaya nanti yang namanya pajak itu dari properti untuk kegiatan komersial. Kalau rumah itu dipakai untuk residensial, dia tidak kena pajak. Tapi kalau dipakai komersial, baru kena pajak. Kenapa? Karena dia digunakan sebagai kegiatan produksi. Karena kegiatan produksi ada nilai tambah. Nilai tambah itu dibagi. Yang untuk swasta namanya profit, yang untuk negara namanya pajak. Itulah logika apa sederhananya. Nah, kami kemarin tidak mungkin itu karena 2021 kena apa COVID, jadi baru bisa dikerjakan tahun 2022. Dengan bicara itu, maka sekarang ini terpapalikan tempat-tempat yang punya sejarah. Jakarta ini semua guru bebas PBB, semua guru, tidak ada guru bebas PBB. Semua keluarga pahlawan sampai 3 turunan bebas PBB. Semua orang yang berjasa untuk negara bebas PBB. Lo bayangkan, rumah kayak Ali Sadikin bayar pajaknya 180 juta. Mas, Anda bayangkan gimana rasanya datang ke rumahnya Bung Hatta nganterin tagihan pajak kan juga. Bagaimana aja sih? Rumahnya di pinggir jalan di Malboro. Lalu dia yang bikin rumit ini. Dia proklamator aja. Nah, itulah saya katakan, Mas, satu kalimat nih, keadilan sosial, kami coba terapkan di Jakarta. Prinsip keadilan sosial dalam semua urusan. Misalnya contoh, kampung kumuh Jakarta. Banyak sekali yang mereka tinggal di tanah sengketa. Kenapa tanah sengketa? Karena tanah itu milik negara. Oke, saya itu mulai dengan, saya itu paling bersulah baru. Oh, kok ini negara? Negara itu siapa sih yang punya? Siapa sih yang punya negara? Terus mari kita coba ini. Kalau tanya nih mas, kalau bagaimana? BUMN itu beli apa enggak tanahnya? Di Jakarta enggak. Dapat dari mana tanah? Kalau BUMN harusnya enggak. Dari kereta ya, sepanjang kereta ya. Jadi dia itu ada pemindahan catatan ya? Dari aset milik perusahaan Belanda, nasionalisasi jadi milik BUMN, gitu kan? Terus Belandanya beli sama rakyat kita. Enggak pak, dia datang tinggal di sini. Dan terus buat apa kita merdeka? Buat apa kita merdeka kalau mereka yang duduk di tanah yang dulu dikuasai Belanda tidak kita berikan izin untuk mereka tinggal? Itu sudah merdeka-merdeka terjadi dalam. Kalau mereka merdeka, nah masalahnya soal tanah itu urusannya pemerintah pusat. Oke, jadi saya kerja di wilayah saya aja nih. Saya ngomongin tanah pusat, tapi ya tanahnya gubernur. Jadi kita lakukan, kita berikan IMB kolektif. Gak pernah terjadi di Indonesia. Satu RT, satu IMB.